بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وبه ما شاء من شيء بعد سبحانه سبحانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه ومن تمسك بشريعته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Alhamdulillah, mula-mula sekali kita rafakkan kesyukuran pada Allah Ta'ala. Waktu ini Allah beri kesempatan untuk hadir dalam majlis ilmu, duduk menjadi tetamu Allah Ta'ala. Kita minta pada Allah, mudah-mudahan Allah beri kepada kita keampunan dia, Allah berikan rahmat dan juga Allah kurniakan istiqamah di dalam ketaatan, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Malam ni kita sambung kitab Bidayatul Hidayah muka surat 90 91. Haji Yunus mana? Tak ada. 90 muka surat 90. Haji Yunus Uzo. Muka surat 91. Muka surat 91 kat mana? Dan jikalau engkau qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Dan jikalau engkau sembahyang sendirian, maka lebih baik engkau tambahkan bacaan tasbih itu sampai 7 kali ataupun 10 kali. Ni kita masih lagi di dalam bab adab-adab mengerjakan sembahyang. Kita dah sebutkan bahawa betapa ramainya orang yang tak jaga adab nak sembahyang, akhir sekali sembahyangnya itu rosak, menyebabkan tidak diterima oleh Allah Ta'ala solat tersebut dengan sebab tidak ada adab, tidak ada kekhusyukan. Semayang sah tapi sia-sia saja. Sia-sia saja kerana tak diterima oleh Allah Ta'ala. Maka kita telah tengok bagaimana disebut oleh pengarang rahimahullah Ta'ala, antara adab-adabnya juga kita bacalah surah-surah yang berpatutan ketika mana solat mengikut waktu dan keadaan solat tersebutlah. Maknanya kalau waktu yang singkat seumpama maghrib, orang tak baca surah panjang. Orang tak baca surah panjang. Selepas daripada Fatihah terus dibaca surah-surah yang pendek-pendek, ayat-ayat yang pendek kerana masa tidak mencukupi. Tambah pula waktu maghrib ni waktu yang sangat singkat. Maghrib dengan isyak saya ingat lebih kurang sejam, sejam lebih. Tambah pula jikalau sekiranya ada majlis ilmu, pengajian-pengajian, lagilah mesti kena pendekkan bacaan. Kerana pengajian-pengajian ni satu kefarduan. Belajar fardu ain ni menjadi satu kewajipan bagi tiap-tiap orang Muslim. Sama ada laki-laki ataupun perempuan. Kemudian kita dah tengok bagaimana yang disebut oleh pengarang rahimahullahu ta'ala, bila semayang banyaklah adab-adab dia, antaranya
Di saat kita rokok, macam mana nak rokok dengan sempurna? Kemudian baca olehmu rokok itu pada keadaan, pada tasbih, iaitulah subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ini telah pun disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabbihu fi ruku'ikum, bertasbihlah kepada Allah Taala di dalam setiap rukuk kamu. Dan jikalau engkau sembahyang sendirian, maka lebih baik tambah bacaan tasbih ni, sunat kata ulama. Kalau awak sembahyang seorang, tasbih yang kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih itu biasanya 3 kali kalau kita sembahyang berjamaah. Tapi kalau sembahyang seorang, buatlah sebanyak-banyaknya, lebih daripada itu lagi. Afdal kita buat secara witir 5, 7, 9, itu afdalnya. Kalau sembahyang seorang, kenapa sembahyang seorang disunatkan bacaan tasbih itu lebih sedikit? Kerana kita tak terikat dengan orang. Tapi kalau jika sekiranya sembahyang berjemaah, kalau kita makmum, kita kena ikut imam, tak ada waktu yang lapang untuk baca tasbih yang banyak. Kalau kita imam, kita tak boleh baca tasbih panjang-panjang kerana meraikan jemaah yang hadir. Sebab dalam kalangan jemaah yang hadir ni, ada kalangan mereka hak tua-tua yang tak boleh berdiri lama, tak boleh rokok lama. Sebab biasa kau orang mari masjid kan hak tua-tua belaka dah. Betul tak? Yang muda jaranglah ada kat masjid ni kalau waktu maghrib isyak. Ada juga tapi jarang. Jadi bila hak tua-tua je mari ni, kita kena raikan orang yang datang. Dalam kalangan mereka ada yang tak mampu nak rokok lama. Ada yang rokok dia tak sempurna, rokok sikit ya, itu je ke sekadar kemampuan dia. Sakit pinggang, biasalah umur dah lanjut ni pinggang pun sakit. Nak duduk lama pun rasa kebas saja punggung, rasa kebas saja betih. Duduk dalam kuliah sekejap tak sampai 5 minit tidur dia, pasal apa? Tua dah, alamat nak mati dah tu. Jadi imam kena baca pendek sudahlah, termasuk tasbih di dalam rukuk dan sujud. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Baca. Biasanya orang kalau sembahyang seorang, tasbih tak baca langsung dah. Betul tak? Memang ni sunat saja. Tasbih-tasbih dalam sembahyang ni tak wajib baca, sunat. Walaupun begitu, kita dianjurkan supaya baca juga. Kerana yang sunat inilah yang menampung kita punya amalan yang wajib. Betul tak? Ramai orang menganggap benda sunat tu makna tak buat. Bukan, sunat ni bukan makna tak apa tak buat. Ulama-ulama memberi takrifan makna sunat. Ma yuthabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Apa yang kalau awak buat itu diberi pahala oleh Allah. Itu sunat tu. Awak buat dapat pahala, menampung kelompangan pada perkara yang wajib. Buatlah boleh pahala. Disayangi Allah, dicintai Allah. Bukti kasih sayang kita pada Allah, bukti cinta kita pada Allah, dengan kita ni menjaga yang wajib dan memperbanyakkan yang sunat. Tu. Kalau orang tak sayang Tuhan ni lagu mana? Dia buat hak wajib saja. Buat hak wajib kerana takut azab Allah. Sebab kalau tak buat yang wajib, bangkit hari kiamat Allah azab awak. Maka dia buat yang wajib kerana takutkan Allah. Kalau buat hak sunat kerana sayangkan Allah. Tu beza dia. Dia macam orang kerja kan, orang kerja pejabat, balik datang pukul apa nama ni, masuk pukul 8, balik pukul 5. Hak tu kerana takut ke bos. Kalau datang lambat takut kena potong gaji. Kalau sayang ke bos lagu mana? Overtime. Buat kerja lebih sikit. Buat kerja yang tak wajib pun awak buat benda tu. Tapi kerana ihsan,
kerana sayang pada company, kerana kita suka kerja kita, kita buat apa yang tak sepatutnya kita buatlah sebagai tambahan. Nenek, ha. Maka bos sayanglah orang pekerja rajin macam ni. Betul tak? Bayar gaji lebih sikit, ada allowance, ada bonus dan sebagainya. Demikian Allah Ta'ala, kalau kita buat benda sunat, Allah Ta'ala sayang sungguh. Nenek, ha. Jadi benda sunat ni ma yuthabu ala fi'lih, apa yang awak buat tu diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Allah beri pahala. Kita ni tuan-tuan, kalau kerja dengan kerajaan Allah, dah akan sia-sia. Dia tak akan jadi sia-sia. Sebab kita bukan kerja dengan makhluk. Kalau kerja dengan makhluk, boleh jadi kena tipu. Gaji tak bayar, datang PKP rugi sikit, kena buang pekerja. Nenek? Tapi bila awak kerja kerajaan Allah, untung banyak. Kerana Allah bila dia bayar ganjaran, dia tak bayar sikit-sikit. Dia bayar hak berat-berat terus, yang besar-besar punya ganjaran. Lepas tu buat benda sunat, diberi pahala oleh Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ni tanda orang nak kumpul amalan dia, pahala amalan untuk bawa menghadap Allah hari kiamat. Wala yu'aqabu ala tarkih, dan apa yang kalau awak tinggal, dia tak diberi dosa oleh Allah. Benda sunat kalau kita tinggal tak ada apa-apa, Allah tak beri dosa, cuma tak boleh pahala lah. Jadi bacalah panjang sikit, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Rasa malas sangat nak baca subhana rabbiyal azim. Padan dah. Boleh tu. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Afdal subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ah. Malas juga, malas juga subhanallah. Padan dah. Malas tu. Hak tu malas sungguh tu. Subhanallah, 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 tasbih. Malah juga, malah juga pergi mati ya senang. Nampak ni, ha. Nak semahiyah sebut subhanallah, malah nak mampuh. Rezeki lah, tain lapar makan. Nak, tain susah cari Tuhan, minta orang masjid semahiyah hajat. Nak tasbih, dia dah rokok malah. Pergi mati yang mudah. Neh? Ha. Kemudian jika engkau angkat kepala sampai engkau kembali tegak sebelum rokok, seperti sebelum rokok, dan angkatlah kedua tanganmu sambil engkau membaca Sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar sesiapa yang memujinya. Apabila engkau berdiri tegak, maka baca olehmu Rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ah, baca tu. Wahai Tuhan kami, bagimu segala pujian sepenuh segala langit dan bumi, dan sepenuh apa jua suatu yang engkau kehendaki selepas itu. Ha, ni waktu nak bangkit daripada rokok, dipanggil i'tidal. I'tidal ni rukun ni. Di antara rukun semayang, iaitulah i'tidal serta tamakninah. I'tidal serta tamakninah. Tamakninah ni berhenti sekejap. Ada orang semayang tak ada tamak ni, no, tak sah semayang dia. Patah. Sebab apa? Tidak ada tamak ni, no, bermakna awak berhenti sekejap sekadar subhanallah. Boleh dah. Pernah dah tuan-tuan tengok jenis orang yang dia semayang dalam keadaan macam ayam patuk-patuk apa? Patuk makanan. Raju semayang. Orang ni bukan nak semayang ni, dia panggil bodoh ni. Kalau tuan-tuan tengok hak jenis gitu, tolong tegur dah. Dia semayang laju-laju. Kadang-kadang kita tengok orang semayang laju, kita tak berani tegur asal apa. Tegur je, gocoh-gocoh kali ni, biar. Tegur. Pasal nampak kurang hajar dengan Tuhan. Kita diviralkan dulu kalau bulan Ramadan, ada satu tempat di Indonesia, saya tak tahu kat mana, dengan terperincinya. Semayang terawih tu kan. Nak ingat tak dia buat? Alhamdulillah rabbil alamin rahmanirrahim amin. Indonesia ni pelik-pelik sikit setengah-setengah tempat lah. Hak bagus-bagus juga.
Hatu semayang, kalau semayang terawih tu 5 minit siap 200 rakaat sempat lagi. Gila punya semayang. Tak ada tamak nino. Orang ni dilaknat oleh Allah Ta'ala main-main dalam semayang. Lepas tu semayang ni awak jangan main-main deh, kena laknat. No, main. Hak jenis kacau orang semayang ni. Ingat tu, kacau orang semayang dosa besar. Nah, dia tengok orang semayang, member dia semayang. Dia agah-agah, tahu agah. Dia jelek, nak suka tu, nak gelak tu. Orang ni dilaknat oleh Allah Ta'ala. Jangan buat main-main. Tengok anak-anak muda sekarang duk main benda tu. Time semayang di sekolah, di kampus, di masjid, buat main-main. Kita kalau orang tua tengok dia buat main-main macam tu, nah, beri pendapat awal sekali, lepung. Awak ni ada pula, awak jumpa dengan Allah Ta'ala berani main-main. Raja segala raja Allah, yang buat langit bumi ni Allah. Awak kalau depan raja, awak berani tak main-main macam tu? Depan sultan, depan agung, berani main-main? Siap main-main lagu tu. Nampak? Tak usah kata main-main, awak conteng muka agung pun, dikira kesalahan besar, akan diambil tindakan undang-undang. Pasal dia agung. Macam orang lukis mural kan dekat Shah Alam tu, lukis muka agung, lukis muka siapa dia ni, Dr. Isyam, nampak? Pengarah kesihatan, lukis muka menteri, lukis muka pemimpin Tok Guru Ajadi, lukis muka apa nama ni, Datuk Dr. Zul Zulkifli, menteri agama, lukis dengan muka agung pun lukis, tiba-tiba ada orang pergi conteng, pergi spray babi lah, tulis macam-macam kata tak sepatutnya, hina agung. Nampak? Ha, tu diambil tindakan salah tu. Kenapa dia? Agung ni lambang kehormatan sesebuah negara, sesebuah kerajaan. Dia ketua kerajaan kan? Nampak? Mana boleh hina agung? Lukis muka, conteng muka agung pun kesalahan besar, diberi dosa oleh Allah. Dia ambil tindakan. Kalau muka kita kau conteng, boleh ambil tindakan. Muka kita kau lukis, tiba-tiba kau conteng muka kita. Tak, boleh ambil tindakan tak? Ambil juga malam sikit lah, lewat sikit. Tak, pasal kita bukan hebat sangat pun. Ni agung, awak main conteng-conteng macam tu. Muka ulama-ulama awak conteng, muka pemimpin-pemimpin awak conteng. Tak, ha. Padahal boleh apa? Conteng tu boleh apa? Kepuasan. Tak, kerja bodoh belaka ni. Ini kan pula kalau main-main dalam semayang, lagilah dimurkai Allah Ta'ala, kena laknat lagi pula. Tengok. Ha. Jadi waktu iktidal, mana dah? Baca olehmu. Sami'allahu liman hamidah. Jadi waktu rokok, sami'allahu liman hamidah. Akak tangan sunat. Daripada awak rokok, daripada rokok nak naik, nak bangkit ke i'tidal, angkat tangan. Sami'allahu liman hamidah. Dah kalau tak angkat tak apa ustaz? Tak apa, tak jadi kafir. cuma sunatnya angkat tangan. Sami'allahu liman hamidah. Lepas tu turunkan tangan, stop berhenti. Jangan duk goyanglah, jangan duk hayunglah. Setengah orang dihayun. Tahu hayun? Dia buat macam ni. Kan rokok kan? Sami Allahu liman hamidah. Hayu tak sempat berhenti, rokok. Sujud. Boleh tak? Boleh tak ni? Jawab tak. Jangan hayu ni. Nak hayun boleh. Satu golongan saja hak boleh hayun. Iaitulah mangkuk hayun. Hak tu boleh hayun. Kalau awak bukan mangkuk hayun, tak sudah hayun lah. Faham ni? Ha. Sebab kalau pergi hayun macam tu, tak ada berhenti. Sekali lagi pula, menggerakkan anggota yang besar, bukan pada urusan semayang. Anggota hak berat ni, 3 kali turut, batal. Nenak? Anggota ringan ni jari. Sebab itu kata kalau awak gatal dalam solat, boleh garu.
Jari boleh bergerak banyak kali pun. Nah, ada orang garu sekali. Pasal apa? Tak boleh tiga kali. Kalau tiga kali batal dia kata. Bodoh tu. Nak garu tiga kali mana? Feel. Garu sekali garu. Garulah macam ni. Batal tak semayang? Tak batal. Boleh sebulan awak garu gini dah semayang? Tak batal. Pasal apa? Anggota yang ringan dia panggil. Hak berat? Hak berat tangan ni. Angkat garu situ sini. Tidak semayang lah tu, beruk dia panggil, beruk mak ayah. Duk main garu-garu. Nah, tak boleh. Maka jangan hayun. Sebut, sami'allahu liman hamidah. Allah Ta'ala mendengar siapa saja yang memujinya. Puji mana? Puji masa tasbih tadi. Asas-asasnya perkataan sami Allahu liman hamidah ni dia ada kisah dia, dia ada sirah dia. Satu hari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dia terlewat nak mari semayang berjemaah. Lewat. Sayyidina Abu Bakar ni dia tak pernah lewat. Di awal tak pernah lewat. Jadi kalau Nabi semayang jemaah, bila Nabi imam, orang yang belakang Nabi SAW tak ada orang lain, mesti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab itu bila Nabi wafat, yang ganti Nabi tak ada orang lain, Sayyidina Abu Bakar. Sebab itu dipanggil khalifah. Khalifah dengan makna pengganti. Bila Nabi mati, orang nampak tak ada orang lain, Sayyidina Abu Bakar. Sebab dia semayang belakang Nabi. Di mana Nabi ada, dia ada. Kalau Nabi tak ada, dia rati. Haa, tu dia. Macam kita nak. Nenek, kalau kita jadi imam, dia ada timbalan dia. Kalau Nabi tak ada, kalau Tok Imam tak ada, Tok Imam mati, ada timbalan dia. Orang nampak dah siapa pengganti. Nenek, orang yang selalu bersama-sama dengan Nabi SAW. Satu hari, bila semayang berjemaah, Sayyidina Abu Bakar dia lambat sikit nak mari semayang. Lambat. Lambat tak lambat. Lambat tak ada lah sampai perekat maknanya rakaat ketiga keempat. Tak ada lah. Dia lambat sikit mari. Tak sempat masbuk. Dia masuk ke pintu belakang. Tengok Nabi tengah semayang. Berlari dia. Berlari. Nak dapatkan takbir yang pertama. Rokok yang pertama bersama dengan Nabi SAW. Sebab Sayyidina Abu Bakar ni satu orang yang tak rajin masbuk. Sebab bagi dia kalau masbuk ni, bagi dia orang yang tak jaga agama lah, tak beriltizam dengan agama Allah. Masbuk. Ya tak? Allahu Akbar. Kalau tengok keadaan lemah iman kita tak, jauh lagi dengan syurga Allah. Orang-orang ulama-ulama, alim ulama ni, dia tengok pada masbuk tu. Saya waktu ke Yaman tahun lepas, tahun ni, awal tahun ni, jumpa seorang ulama, Syekh. Saya sembang dengan dia. Bila bercakap, kita pun petiklah beberapa orang nama-nama ulama-ulama yang kalau dia kenal. Ha, ni, biasalah kalau kita sembang dengan orang kan, kita pun tanya duduk mana. Duduk di kampung lindungan. Oh, kampung lindungan. Kenal tak? Kan biasa kita petik-petik orang buat modal sembang dia panggil. Kenal tak? Kenal ada orang tu sekian. Oh, kenal. Kenapa? Oh, dia tu dengan saya dulu kawan lah tu. Contoh lah kan. Jadi saya pun bila sembang dengan Syekh ni, kita petik lah nama Syekh-Syekh juga. Syekh kenal ada orang ni. Bila kita petik nama-nama ni, ada seorang Syekh bila saya petik, bila sebut saja seorang nama Syekh ni, dia kata orang ni orang bagus. Orang yang kamu sebut tu orang bagus. Orang yang iltizam, beriltizam dengan agama, multazim bidin, orang beriltizam dengan agama, orang yang soleh. Nak banding dengan seorang lagi tu, dia tak soleh sangat. Saya tanya dia, apa ukuran awak orang yang iltizam dengan orang yang soleh, beriltizam dengan agama, dengan orang yang tak beriltizam ni? Apa ukuran kamu? Dia jawab apa dia?
Orang iltizam dengan agama ni ialah orang yang kalau dia semayang berjemaah, dia tak pernah nak masbuk. Aduh, ukuran dia pada masbuk. Dia ni orang yang salih, alim, ulama, dia ukur pada masbuk semayang jemaah. Maknanya bila dia semayang orang yang kamu sebut tu, dia bagus, dia tak pernah masbuk waktu solat. Mana selalu datang awal, dapat rakaat pertama dengan imam ataupun dia jadi imam. Yang seorang lagi tu semayang jemaah tak tinggal tapi selalu masbuk. Orang ni kurang sikit dengan agama. Nampak tu? Dikira pada masbuk tak masbuk, tengok orang soleh dia punya ukuran. Dah kita tak usah kata masbuk, mabuk pun pernah dah. Tak datang semayang tu. Orang azan di rumah tu buat badai, buat pekok eh. Tak usah kata masbuk, tak semayang tu. Tak datang terus masjid. Tak tahu kalau hak jenis semayang tak pernah tinggal jemaah ni, semayang jemaah tak pernah tinggal, cuma masbuk je dipanggil, ditelah pun di label sebagai orang yang tak beriltizam dengan agama Allah, apatah lagi hak tak semayang terus jemaah ni. Tak? Allahu Akbar. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun begitulah, dia tak masbuk. Satu hari bila dia datang lambat, dia tengok Nabi tengah rokok dah. Nabi tengah rokok dah. Allah, dia ni serabuknya, ya Allah, dalam fikiran dia ni, ya Allah, janganlah masbuk hari ni, jangan masbuk. Sebab kalau Nabi bangkit daripada rokok, Sayyidina Abu Bakar tak sempat juga nak rokok pertama bersama dengan Nabi SAW, maka dipanggil masbuk lah tu. Kena tambah satu lagi rakaat lepas daripada tahiyat akhir. Tu. Bila dia masuk dalam masjid, Nabi tengah rokok dah. Allah serabut dia, perasaan jadi gundah gulana tengok orang beriman. Betul tak? Kita kalau tengok imam rokok, peduli mampumu eh, sokok lu. Bahasa bengong eh. Perangai pelik, perangai kita ni. Tengok kecuali uzur sungguh, nak kecing, nak berok, tak apalah, nidok sembang dulu, main telefon dulu. Nampak? Dia tengok Nabi rokok, dia berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah, tolonglah beri sempat aku nak rokok dengan Nabi, tolong beri sempat ya Allah, jangan beri Nabi naik, jangan beri Nabi naik, Nabi bangkit iktidawah, aku nak juga. Dia berlari tuan-tuan. Nak? Dapat rokok pertama. Bila Allah beri kesempatan padanya dapat rokok yang pertama dengan Nabi, nak, dia ucap alhamdulillah ya Allah, dia Allahu Akbar, rokok terus, sempat rokok, tak masbuk dia, sebab dia orang jaga, dia rokok dengan Nabi SAW. Lalu dia ucapkan tasbih memuji Allah Ta'ala, dia ucap tahmid alhamdulillah, 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 syukur dapat rokok. Maka dengan sebab dipuji Allah, waktu Nabi SAW nak bangkit daripada i'tidal, Allah turun wahyu. Turun wahyu sebut sami'allahu liman hamidah, telah mendengar oleh Allah Ta'ala akan sesiapa yang memujinya. Abu Bakar puji. Sebelum ni, sebelum daripada peristiwa ini, nak bangkit daripada i'tidal, Nabi sebut Allahu Akbar macam biasa, bukan sami'allahu liman hamidah. Mana? Tapi bila mana berlaku peristiwa ini, Allah kasih kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dipuji Allah dengan sebab Allah beri kesempatan padanya untuk rokok. Akhir sekali Allah Ta'ala perintah pada Nabi, hey Nabi, nak bangun iktidal, sebut sami'allahu liman hamidah. Nabi bangkit, sami'allahu liman hamidah. Bila Nabi sebut macam tu, sahabat-sahabat yang lain semua pakat kata, Rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ard wa ma syi'ta min syai'in ba'd. Baca belaka. Tengok. Habis maya orang pakat tanya Nabi, sebab apa sebut sami'allahu liman hamidah? Nabi cerita, tadi seorang sahabat kamu, Sayyidina Abu Bakar, datang lambat. Dia minta pada Allah nak sempatkan rukuk pertama bersama dengan imam, dia dapat, dia puji Allah, Allah Ta'ala puji dia balik. Nak sebutnya Allah terima dia punya pujian itu. Ya,
Batu hak mana jadi tu imam? Kalau kita tengah rokok, kalau bunyi ada orang datang, sunat kita lamakan sikit rokok. Ha nak ni, biar orang sempat dengar rokok kita bersama-sama dengan imam. Batu nak jadi imam ni kena cerdik. Kalau bodoh tak ada tebang main. Cerdik sikit. Bila dia imam kita rokok. Rokok kita dengar tapak kaki. Imam ni dia akan dengar tapak kaki kecuali imam tu dia pekok. Ah, kalau pekok tak ada imam pula. Dia dengar tapak kaki orang berjalan ni kan? Nah, bila dengar orang nampak berjalan berlari-berlari, lamakan sikit rokok, lamakan sikit biar dia sempat rokok dengan kita, dia tak perlu jadi orang masbuk. Ha ni. Ha jadi. Jadi kita bila nampak imam dah beri peluang rokok lama, jangan kita buat lambat pula. Dah lah datang lambat, imam rokok lama duduk tunggu awak. Awak sampai dalam saf. Ni boleh kilahkan pendekat pula. Oh, tak jadi buka balik. Astagfirullahaladzim. Ah, dia bengong lagi ni, kerja tak pandai. Lelah imam kata, deras sikit netang. Nampak sangat. Ah, jadi imam dia kena tunggu sikit. Bunyi tapak kaki tu. Jangan cepat sangat. Habis awak baca tasbih tu, tunggu sikit. Doa dulu. Panjangkan tasbih. Hak tu sunat dah. Kita bantu orang lain. Jadi kalau awak nak suruh imam tunggu, awak bunyi tapak kaki sikit. Ha, kalau imam tu faham, dia akan lamakan sikit rokok dia. Kalau imam tak faham, imam tak faham, imam balas balik. Ha, aduk main. Sakit juga, tak boleh kira orang lain ni pelik-pelik. Asal semaya ni nak main-main. Ha, tu dia. Jadi habis bila imam kata sami'allahu liman hamidah, awak baca rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ha, tu dia panjang ustaz. Rabbana walakal hamd. Ataupun Rabbana lakal hamd. Boleh dah. Neh, boleh dah. Tak reti ustaz? Subhanallah, boleh juga. Benda sunat. Neh. Ha, buat ah. Isyak, ya. Belum. Berapa minit eh? 5 minit eh? 4 minit eh? Ha, padahal ikut SOP tak boleh lama-lama tu tuan. Ha, dia seronok juga SOP ni. Berhenti awal. Aku pun penat. Dan jikalau engkau sembahyang subuh, wallahu a'lam. Berhenti situ dulu. Habis dah. Tanda dah. Ada pensel tak pen? Ah ha, tanda seorang, tanda seorang. Kena ramai sikit tukar tanda tu. Kalau biasa hak tanda Haji Yunus. Dah kala Haji Yunus meninggal. Ah, lagu mana? Kalau Haji Yunus tak sihat, pakai tak mengaji kita. Tak, ha, ramai sikit pakai tanda tu. Akhir sekali tuan-tuan, kita macam biasa dah, saya nak buka tabung untuk saya punya pusat tahfiz. Sekarang ni pusat tahfiz kita sedang dalam fasa yang pertama pembinaan komplek tahfiz percuma di Terengganu. Sebagaimana tuan-tuan sedia maklum ataupun yang baru apa nama ni, baru datang malam ni, saya sebenarnya kita ada pusat tahfiz yang kita buka dah. Untuk makluman tuan-tuan yang masih belum tahu, satu di Shah Alam, yang mana pusat tahfiz kita buka ni kita buat secara percuma. Dan dana utama tahfiz ni sumbangan orang ramai, alhamdulillah. Sumbangan orang ramai. Itu dana utama.
Sebab tu waktu PKP tu hari 3-4 bulan hari tu, memang kita tak ada dana langsung, terputus bekalan. Nah, sebab biasanya dana ni kita dapat daripada kutipan. Saya duduk ceramah ke mana-mana, saya ambil kesempatan untuk buka ruang kepada jemaah sekalian untuk sama-sama menyumbang. Dan sekarang ni kita ada cawangan yang kita buka di Kampung Atas Tol dekat Kuala Terengganu. Alhamdulillah baru saja kita siap tambung tanah tu, dah selesai tambung tanah. Sekarang ni kita masuk pada fasa terusnya, iaitulah fasa yang pertama. Kita nak start mulakan, nak apa nama ni, pasak tiang, piling dan sebagainya. Jadi saya mohon tuan-tuan kita pakat-pakat derma, sumbangkan harta fisabilillah, wakaf, infak, eh, pendidikan dan pembangunan untuk tahfiz. Kerana ganjaran pahalanya cukup besar sebelum datang kepada kita kematian. Di masjid tuan-tuan ni, ramai yang suka menyumbang. Ramai yang suka menyumbang, yang mana setakat hak saya kenal, ramai yang menyumbang itu telah pun pergi ke rahmatullah. Almarhum Ustaz Zul, kemudian apa nama ni, Haji Akhyar, kalau dulu Pak Saleh. Tengok, mereka semua ni saya bersaksi dengan nama Allah, orang yang banyak menyumbang untuk tahfiz kita. Dari sudut maintenernya, pembangunannya, wakaf dia banyak. Orang ni menikmati pahala yang besar di alam barzakh. Saya ni tuan-tuan, kalau nak cakap kelebihan sedekah ni, tuan-tuan pun sedia maklum dah, kelebihan sedekah ni banyak, sangat banyak. Allah ampunkan keseluruhan dosa, Allah beri kematian yang baik dekat akhirat, hidup senang, orang banyak infak dia. Dan pengalaman saya dengan orang penyumbang-penyumbang ni banyak, sebab kita buka tahfiz, ramai orang menyumbang, banyak. Pengalaman saya dengan orang menyumbang ni tuan-tuan, ada hak jenis kalau betul-betul yakin dengan pahala akhirat, dia tak fikir dah hak dunia ni. Tak, tak fikir dunia. Baru-baru ni di Terengganu, waktu saya balik sekejap, kita pergi tengok tanah kita yang ditambun, ada seorang makcik jumpa. Cerita ni mana-mana tempat saya pergi saya kongsikan, jadi inspirasi pada semua orang. Dia derma tu, tu derma. Dia derma ni, sedekah ni untuk akhirat kita ni, dia bergantung pada iman. Tengok, kemampuan satu lah, iman. Ada seorang makcik ni, dia tak ada lah, tua jugalah. Saya ingat berapa tahun, 60 ke berapa. Dia ni bukan orang senang pun. Tapi bila dia jumpa saya, dia kata, Ustaz Fatih Naim ni saya first time jumpa Ustaz, dia kata. Biasa tengok ikut YouTube, Facebook gitu lah. Hari ni depan-depan tengok Ustaz. Jadi saya ni lama dah saya berhajat, niat saya nak beri, nak beri direct ke Ustaz ni. Saya tak nak wakil orang tengah ni, tak nak. Diberi apa? Diberi satu bekas sampo tu. Dalam tu ada dua urat gelamah. Saya dah ingatkan berapa senya gelamah. Tengok, ni untuk tahfiz Ustaz. Saya tahu Ustaz tengah cari duit untuk tahfiz, Ustaz buat. Dia bagi tu waktu pagi. Waktu petang tengah hari sikit, saya pergi kedai mah, saya pergi nilaikan dia, tukar dengan duit. Bila ditimbang, nilainya tak tahu berapa, mencecah RM38,000. Seorang yang memang bukan orang senang, dia boleh infak derma RM38,000 sekali beri untuk pembangunan tahfiz. Saya dapat maklumat bahawa makcik ni dia baru kehilangan suami dia, baru mati laki, baru habis iddah 4 bulan 10 hari. Tengok, dihilangkan kesedihan mati suaminya itu dengan banyak kesedekah fisabilillah. Allahu Akbar. Macam mana tahap keyakinan dia pada Allah Ta'ala dengan ganjaran pahala akhirat. Dia tak fikir dah dunia orang ni. Kita Allah kalau derma agak-agak 38,000 boleh tu tak? Fikir tak? Berapa kali fikir nak beri 38,000? Terus 38,000 beri RM10, minta baki RM5. Beri RM1 minta baki. Allah. Kalau betul tak mampu tak apa. Ni gaji ribu-ribu sebulan, siapa berkira? Ya tak? Padahal untuk akhirat kita tu. Jadi tuan-tuan ambil peluang ni, ambil peluang sebelum kita mati ni, banyakkan infak lah, banyak. Berilah, beri. InsyaAllah.
Selama mana orang duduk hafal Quran tu, tuan-tuan nikmati pahala tu sepuah-puahnya. Allahu Akbar. Saya ni insya-Allah lah, kalau itu yang saya duk buat sangat tahfiz ni sebab kita nak saham tu. Nak mati kerana kita mengusahakan pusat tahfiz, saya nak mati dalam keadaan pahala tu mengalir sampai kiamat. Aku tak kira, aku nak gak pahala tu. Jadi tuan-tuan ni kita pakat-pakat bantulah supaya kita menikmati benda ataupun ganjaran daripada Allah, ganjaran yang sama insya-Allah. Saya buka ruang tuan-tuan. Jadi tabung ni nanti ada sedia tak? Ada tabung. Jadi satu bahagian wakaf tu RM50 je. RM50 ni tak besar tuan-tuan. Kecil je. Dia besar bila kita nak derma besar. Tapi kalau pergi pak kedai makan, tengok. Ha. Sikit je nampak. Ada beri. Ataupun tuan-tuan ada zakat harta nak beri, jangan simpan lama-lama, beri. Tempat kita ramai asnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzukna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.